bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فريق الاعتداء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ukhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah sampai pada al-mas'alatul tsalitsah yang berkaitan dengan ibdalul ya minal waw. Masalah pertama apa untuk ibdalul ya minal waw? Apa Umar? Yang pertama, taim ida tatarafatil waw ba'da kasrah. Naam, sawa'un kana tatarraf haqiqatan aw hukman umtilan ya'an. Ini termasuk yang paling mudah. Apanya kalau wawu ada di ujung, sebelumnya kasrah, maka harus diganti menjadi ya. Nah, yang penting ikhwan pada setiap masalah ingat-ingat contohnya. Nah, ingat-ingat satu contoh. Nah, itu akan memudahkan. Misalnya di sini radhiya dari radhiwa untuk yang hakiki, kemudian ghaziyah dari ghaziwah yang hukmi misalnya. Permasalahan yang kedua apa? Indang Abdul Aziz. Idza waqa'atil waw ainan li asdar. Taib. Idza waqa'atil waw ainan li masdar. Terus qad u'illat fi fi'lih. Syaratnya taib wa qablaha kasrah. Kemudian wa ba'daha alif. Sebelumnya kasrah, setelahnya alif, maka diganti menjadi ya. Contohnya, satu contoh yang diingat-ingat apa kaidah ini? Ingkod. Taib. Demikian pula apa? Ingkiyat. Taib. Yang menjadi syahid pada ingqiyatnya. Ingqiyat. Taib. Adapun ingqada dari ingqawada ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan i'lal yang terjadi pada fi'il asal. Taib. Nah, baru permasalahan yang ketiga. Apa kesimpulannya anda? Taib. Apabila wawu jatuh sebagai ain untuk jamak yang sahihul lam. Maksudnya jamak sahihul lam apa? Jamak yang lam kalimahnya berupa huruf yang sahih. Sebelumnya kasrah dan wawu tersebut
pada mufradnya kemungkinannya mu'al atau apa? Syabih bil mu'al apa? Dalam kondisi sukun. Baik, kemarin dicontohkan untuk yang mu'al dar menjadi nam dar nam mufrad dari dawar menjadi diyar. Menjadi diyar. Baik, untuk contoh yang ini apa? Maulana, contoh untuk yang ini, yang wawu pada mufradnya itu mu'al. Dha ini dha, kenapa ada? Ini fi'il, hah? Terus zaqa fi'il mudhari'nya apa? Yadhuku zauqan. Ini masdarnya zauqan. Terus kenapa? Jamaknya kalau ini contoh untuk apa? Zaka yadhuku. Ini cuman contoh iklal apa? Alif dari waw. Karena asalnya zawak. Ya, jadi waw. Dari wawu menjadi alif. Bukan masalah kita. Sekarang dari nam wawu menjadi apa? Menjadi ya. Ibdal ya minal wawu. Ini wawu diganti dengan alif ya. Terus ini bukan masalah kita. Nanti masalah berikutnya. Dijamak dengan wazan fi'al menjadi zauq. Ini kan mufrad apa ini masdarnya zauq. Jamak taksirnya apa? Jamak taksir dari zauq apa? Perasaan, rasa. Tidak dengan wazan ziyak itu enggak. Zauq adwaq. Kemungkinannya contoh yang lain yang sesuai kaidah apa kasya? Darun. Itu dicontoh di sini dar. Dalun. Dari apa fiilnya? Dala ya dulu. Masdarnya apa? Ini yang harus dicari masdarnya, Mas. Yang harus dicari masdarnya. Gimana? Antum jangan berpatokan pada fiilnya, yang menjadi masalah masdarnya. Bukan dalun ini dala ya dulu. Masdarnya apa? Harus dicari. Baru dari masdar ini dicari jamaknya yang dipakai oleh orang Arab. Setelah itu baru antum apa? Cari iklalnya. Paham? Jawabnya apa? Jadi lihat. Dawal. Mufradnya apa? Hah?
lah daulah sama dala ya dulu daulatun sama dalan taib. Kemudian jamaknya dual. Ya, daulah jamaknya dualun. Dual. Ya. Negara, kalau negara jamaknya ya dual. Terus mana i'lalnya? Dal menjadi dual. Kalau dia jadil dual. Dal menjadi dual. Gimana ini? Ini wawunya tetap. Karena ini dari daulah. Dala ya dulu daulah. Dual. Tidak terjadi lala. Bahkan dia kembali ke huruf asli. Yang lainnya. Apa Ismail? Enggak dapat. Apa Reva? Syah. Syah, Syiah, Tayyib. Tapi aslinya Syah apa? Mufradnya kambing ini, ya, syatun, jamaknya syiah. Dilal. Asluhu syiwatun. Ini dari mana antum tahu? Syata. Kok syak? Syakun apa syatun? Pakai tak. Fiilnya? Lah, ya enggak nyambung. Masa ke kaf? Fiilnya syaka gini. Syaha. Oh, syaha. Syaha, gini. Apa maknanya syaha? Lah yang hubungannya dengan kambing? Syaha. Yashuhu Syauhan. Syaha Yashuhu Syauhan. Ini syah beda sendiri. Dia jamit atau ada fi'ilnya ini? Syatun, kambing. Kambing ini jamit. Syatun. Bukan masdar dia. Kambing jamaknya syia. Kan yang menjadi masalah kita kadang apa harus jadinya apa? Masdar, ya kan? Perhatikan. Masdar atau bukan? Dipersalahkan masdar bukan? Perhatikan. Idza waqa'at, enggak dipersatkan masdar ya, yang masdar sebelumnya. Idza waqa'atil wawu 'ainan li jam'in sahihil lam wa qablaha kasrah. Wa kanatil wawu fil mufrad imma mu'allah wa imma syabihatun bil mu'allah. Baik, ini tinggal antum mencari dalil asalnya wawu ini. Kalau diambil dari fi'il enggak bisa wong dia jamit. Antum tahu dari mana? Syatun berarti syawatun.
karena jamak lainnya jamak lainnya apa? Siwahun. Ini siwa, terus baik, bisa berdalil dengan bentuk jamak lain menunjukkan bahwa karena alif ini ya kawan, pokoknya alif kemungkinan dia tambahan atau perubahan dari huruf lain. Baik, nah ini kan kemungkinannya dia tanda tanya kita wawu atau ya, ini hasilnya wawu atau ya. Kalau dia aslinya wawu, ya masuk. Ketika dijamak menjadi syiah, berarti masuk ke kaidah kita. Taib. Ya. Nah, sekarang bukti kalau ini adalah aslinya wawu ke bentuk jamak yang lain syiwah. Taib. Syiwah. Nah, sehingga apa? Syiatun asalnya syiwatun. Nah, syiwah. Berarti apa? Wawu jatuh pada apa? Pada ain untuk bentuk jamak yang sahih lamnya. Karena ini berupa tak. Nah, kemudian syarat berikutnya apa? Yang wawu ini di mufradnya sudah di maka bisa ini syiatun, bisa. Contoh yang lain apa? Apa antum dapatnya? Hah? Ma'un miyah. Ma'un miyah. Dari mana tahu asalnya wawu? Nama lain apa? Ma'un amwah. Taib. Bisa. Terus. Karena tidak mungkin, ikhwan, kalau asalnya seandainya nah, asalnya wawu kok. Kalau ini masih bisa, amiyah juga bisa. Tapi kenapa kok diubah menjadi wawu? Berarti menunjukkan ini asalnya memang wawu. Amwah. Dapat enggak? Umam. Siap. Hah? Riyab dari asalnya apa? Enggak fi dari roba ya rubu ribatana raubah raubah gini rauban atau raiban di kamus ya gitu raub apa maknanya? Hah? Mengantar. Mengental. Mengental raub. Terus jamaknya? Jamaknya kalau ini jamak enggak boleh kita ngarang-ngarang. Jamak yang memang orang-orang menggunakan, karena jamak taksir itu kita apa? Samai, dengar saja dari orang-orang menggunakan, tapi kita cari sebabnya, kita mencari alasannya kok terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Kalau riba bermakna keraguan-raguan menjadi apa? Riab. Raib. Raib pun menjadi riab. Ini beda lagi. Sekarang kalau raub apa enggak lidah jamaknya?
Hah? Roba ya ribu Raiban ini bagaimana ragu-ragu apa bagaimana apa ah mana ragu-ragu roba Raiban ya kan menjadi riab Raib menjadi riab ini tidak terjadi apa tidak terjadi ibdal karena cuma apa Raib menjadi riab ini cuma perubahan harokat bukan masalah kita ini apa anda contohnya ah sa'un gini terus ah ada memang maknanya apa si ancam lain apa aswa ini yang paling banyak. Taib. Sa aswa. Tapi juga datang bentuk jamak lain apa? Si an. Taib. Nah, berarti kan sa si an. Sa berarti dari bentuk jamak yang satu ini aswa, kita tahu bahwasanya asalnya apa? Alif ini asalnya Taib, berarti si'an asalnya apa? Siu. Siu'an. Ini fi. Fi'al. Wawunya jatuh di a, ini. Ini kan harus ainan li jam'in sahihil lam. Saya enggak jatuh dari jadi ain ya. Hah? Hah? Mana? Fi'al. Ini kan kalau bentuk jamak, ini kan af'al. Ingin diubah menjadi af'al. Aswa. Aswa. Sekarang kalau diubah menjadi apa? Fi'al. Nah, fi'al. Berarti apa? Si. Wa gitu. Hah? Atau wazannya apa? Si'an. Jadi kan fi'lan. Wazan fi'lan jadinya apa? Fa'ala. Berarti apa? Si. Siu. An. Taib bisa ini. Wajarnya fi'lan bukan? Fi'al. Taib. Diubah ke wazan fi'lan. Nah, berarti di'ilal coba. Si'an. Si'an asluhu si'an ala wazni ha? Fi'lan fi'lan si'an ha, terus waqa'atil waw ain li jam'in tashih qabla kasrah u'ilat fi fi'lihi karena apa? U'ilat fi mufradhi karena mufradnya sa' Ya, boleh. Anda mendapat apa? Hah? Syak. Sak. Sakun. Betis. Menjadi? Hah?
Siqan. Jamak yang lain apa? Hah? Aswakun. Ini dalil untuk asalnya wawu. Nah, berarti diubah menjadi wazan apa? Fi'lan. Bisa. Taib. Untuk yang kedua, besok insyaAllah. Sekarang kita ambil tanbihun. Tanbihun. Yushtaratu fi syabihati bil mu'allati an yaliyal wawa alifun kama ra'aita fi siyat. Dipersyaratkan untuk yang syabiha bil mu'alla, nah, yang menyerupai mu'al, yaitu setelah wawu adalah alif, sebagaimana engkau lihat pada siyat. Pada siyat, ikhwan, yang asalnya adalah sautun. Nah, sautun. Wawu tidak mengalami i'lal. Taib. Tapi dia disukun. Nah, tatkala disukun itu lemah, seperti apa kondisi mu'al. Maka ketika dijamak dengan siwab, ya, dia diubah menjadi apa? Ya, siyatun. Nah, perhatikan, disyaratkan di sini setelah wawu harus ada alif. Siwat. Wa mithluhu hiyad, jam'u haudun. Haudun jamaknya hiyad. Kemudian riyad jamak dari raudhah. Itu semuanya wawu dengan di sini sukun, ikhwan. Fa in fuqidatil alif sahhatil wawu. Apabila alif tersebut hilang, tidak ada, maka wawunya tetap sahih, tetap dipertahankan, tidak diubah. Seperti apa? Kiwazah. Jamak dari kuz. Apa makna kuz? Kuzun. Apa maknanya? Hah? Kalkuzi mujahya. Ya. Gelas atau apa, cangkir, teman-temannya itu. Nah, baik, jamaknya kiwazah. Perhatikan wawunya tetap kos menjadi kiwazah, tidak diubah, padahal wazannya apa? Fi'alah. Jatuh pada apa? Pada ain. Pada jamak sahihul lam. Kemudian sebelumnya kasrah. Fa ilam takunil wawu fi hadhil mas'alah mu'alla wa la syabihatan biha ka an takuna sahihatan mutaharrikatan fala ibdal. Kemudian apabila wawu pada permasalahan ini tidak diiklal, tidak pula disukun, maka ya seperti misalnya wawunya tersebut sahihah, wawunya sahih dan berharokat, fala ibdal, maka tidak ada ibdal badannya. Seperti apa? Tiwal, jamak dari tawil. Tawilun dengan wazan fa'il. Nah, dia mufrad. Jamaknya dengan wazan fi'al. Wazan fi'al menjadi tiwal. Perhatikan tiwal tidak diubah menjadi tial. Kenapa? Karena wawunya apa? Di mufradnya berharokat dan tidak mengalami i'lal. Ini dinamakan dengan wawu yang sahih berharokat. Paham? Jadi wawunya syaratnya pada mufradnya harus apa? Harus salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia itu di i'lal menjadi huruf lain, biasanya jadi alif, atau dia disukun. Wa qauluhum fi quyudil mas'alah
jam'u sahihil lam akhraja ma idza kana al-jam'u mu'tallal lam fa inal wawa tasihhu fihi. Ya, perkataan ulama sharaf dalam batasan-batasan masalah ini yaitu pada jamak sahihul lam. Kan kaidahnya idza waqa'atil wawu 'ainan li jam'in sahihil lam. Untuk jamak yang lamnya sahih. Untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan nam kata-kata yang apabila nam jamaknya itu mu'talul lam. Lamnya berupa huruf mu'tal. Fa innal wawa tasihhu fi, maka sungguhnya wawu pada kata tersebut tetap nam sahih, tidak mengalami i'lal. Mithalu dzalika rayyan. Naqidu 'atsyan. Apa berarti rayyan? Yaitu apa? Seorang puas dengan minum. Kenyang minum namanya rayyan. Kalau kenyang makan namanya syab'an. Kalau kenyang tidur namanya kasran. Kenyang tidur namanya kasran. Baik. Rayyan, naqidu 'atsyan, yaitu lawan dari 'atsyan, lawan dari kehausan. Berarti apa? Orang yang puas minum. Perhatikan ikhwan, rayyan asluhu rawyan. Naam, asluhu rawyan. Ini untuk contoh apa kok? Wawunya juga diilal di sini. Apa? Rayyan, rawyan. Lam fi'ilnya, lam katanya apa? Berupa huruf mu'tal. Fa'lan. Rawyan kan fa'lan. Taib. Asalnya fa'lan. Ini mufrad ya kan, mufrad. Ini mufradnya dulu. Wa jawun wa huwa ma baina samai wal ard. Jawun yaitu udara. Apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, maksudnya udara ini jawun. Jawun kan ada di udara ini antara langit dan bumi, ini nama jaw. Hawa. Naam. Fa idza jama'tahuma, apabila engkau menjamak keduanya yaitu rayyan dan jawun. Qulta riwa dan jiwa. Riwa dan jiwa, ikhwan. Nah, fatasihul wawu at-taliyah lil kasrah. Nah, ma wawu yang jatuh setelah kasrah tetap sahih, tetap dipertahankan. Sehat dia, enggak perlu apa? Enggak perlu diubah. Wala tu'allu biqalbiha ya'an li'anna lam mu'tallah. Tidak diilal dengan mengubah menjadi ya. Kenapa? Karena lamnya mu'tal. Rayyan wazamnya apa? Fa'lan. Nah, lam fi'ilnya berupa apa? Lam kalimatnya berupa ya. Demikian pula jawun. Fa'lun. Lam kalimatnya berupa waw. Baik, berarti masalah ketiga termasuk sedikit enam ruwat ya kawan. Enam lebih dari masalah kedua. Masalah kedua dua syarat. Masalah ketiga, nah ini harus diperhatikan. Kalau jatuh pada enam ain suatu jamak yang sahihul lam. Berarti untuk kaidah ketiga ini spesifik. Pokoknya hanya pada bentuk apa? Bentuk jamak saja. Jamak yang sahihul lam sebelumnya kasrah
dan wawu ini di mufradnya mu'al atau sukun, gitu aja mudahnya. Baik. Ambil satu masalah, satu contoh dulu aja. Al-masalatu rabi'ah idza waqa'atil wawu fit taraf wa kanat rabi'atan fasa'ida. Ini sebenarnya kaidahnya pendek. Apabila wawu jatuh di ujung akhir dan dia itu huruf keempat atau lebih. Di ujung akhir dan dia itu huruf keempat atau lebih. Contohnya. Nah, misal fi'il da'a. Da'a yad'u, ya kan? Asluhu da'awa berarti. Taharakatil wawu wa fataha ma qablaha faqulibat alifan. Wawu berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Ini nanti kaidahnya akan kita lewati. Falamul fi'li wawu, sehingga lam fi'il di sini wawu. Fa idza waqa'at hadhihi lam rabi'atan aw khamisatan aw sadisatan umdilat ya'an. Maka apabila lam ini jatuh pada huruf keempat atau kelima atau keenam, maka diubah menjadi ya. Kawuqu'iha fil fi'li istada'a. Istada'a. Kan dari da'a. Da'a kemudian diubah menjadi istaf'ala, menjadi apa? Istad'awa, ya kan? Istad'awa asalnya. Maka taim istad'awa, wawu tersebut diubah menjadi alif. Taib. Fa idza ja'a al-fi'lu da'awa 'ala wazni istaf'ala. Qulta istad'awa. Fatulahid anna al-wawa waqa'at sadisahan. Sadisatan. Fatuqlabul waw ya'an. Fatakul istad'aya. Thumma tasiru istad'a li taharrukiha wa infitahi ma qablaha. Taib. Kemudian baru nah menjadi istad'a. Kenapa? Karena dia berharokat dan di fathah huruf sebelumnya. Wa yatba'u dzalika rasm al-imla'i. Dan mengikuti hal tersebut penulisan cara imla'. Fatur samul alifu ya'an li'annaha mubaddalah min ya'. Maka ditulislah alif itu sebagai ya'. Kenapa? Karena dia hasil penggantian dari ya'. Walihada taqulu inda isnadil fi'li lidhamir raf'il mutaharrik istada'itu wala yuqal istada'utu. Nah, ini sejarahnya, ikhwan. Oleh karena itulah engkau katakan ketika menyandarkan fi'il kepada dhamir raf' mutaharrik jadinya istada'itu tidak istada'utu. Nah, perhatikan berarti ini. Ini terjadi beberapa proses di situ. Berarti kalau antum disuruh apa? Mengiklal ini istada'a. Aslunya dulu harus orang enggak boleh langsung ke wawu ini. Istada'a asluhu istada'aya ini dulu. Istada'aya. Ya. Ini pertama, istada'a asalnya istada'aya. Wazannya istaf'ala. Taib. Taharakatil ya. Nam. Wanfitahi maqablah. Sebelumnya di fathah. Maka diubah menjadi apa? Istad'a. Nah, asal istad'a sendiri, istad'aya sendiri. Wa aslu istad'aya apa? Is istad'awa. Nah, istad'awa. Kenapa wawu diubah menjadi ya? Hah? Nah, baru kaidah kita. Kenapa? Waqa'atil wawu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waqa'atil wawu. Sadisatan. 6. Ya, jatuh wawu pada huruf ke-6. Baik. Jatuh wawu di akhir. Nam tatarrafatil wawu
Naam. Sadisatan fak ubdilat ya'an. Ya. Maka diubah menjadi ya, jadinya istad'a. Istad'aya. Baru istad'aya diubah menjadi istad'a. Itu. Ya, waqa'atil waw nam fit taraf wa kanat sadisatan, dan dia huruf yang keenam. Berarti mudahnya kalau mencari ikhwan pada semua. Nah, pada semua apa? Fi'il yang apa? Yang cari-mencarinya nanti bagaimana, di mana untuk mencarinya? Pada nakis. Nakis wawu. Ya kan? Nakis wawu diubah menjadi wazan istaf ala. Nah, nanti dicari itu. Nakis wawu, wazan istaf ala, jadinya ini. Ada dua proses yang terjadi itu. Dari huruf asli istad'awa diubah wawu, diubah menjadi ya. Karena kaidahnya tidak bisa kawan, wawu langsung diubah jadi alif dalam kondisi ini. Ya, dia melalui proses istad'aya dulu. Istad'awa menjadi istad'aya. Istad'aya baru menjadi istad'a. Baik. Barakallahu fikum, naktai bihadah. Subhanallah.